أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutkan kajian kitab tafsir Ibnu Katsir, di mana kita telah sampai pada surah Ar-Ra'd. Ayat ke 32 sampai ayat ke 31. Dengan tema siksa membinasakan bagi orang kafir. Persiapkan qori'nya dan yang akan membacakan tafsir. Kita baca sebelumnya ayat yang ke-32. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء أم تنبئونه بما لم
لم يعلموا في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن dibaca terjemahannya. Dan sesungguhnya telah ditolong Allah beberapa usus sebelum kamu, maka kamu berikan untuk ketahuan orang kafir itu membiarkan aku binasakan mereka. Alangkah hebatnya siksaan itu. Yang kedua. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa laqad istuzi'a bi rusulin minkum." Dan sesungguhnya telah diperolok-olok beberapa rasul sebelum kamu. "Fa amlaitu lil ladzina kafaru." Orang-orang kafir itu kemudian summa akhadtuhum, kemudian aku binasakan mereka. Fa kaifa kana iqab, alangkah hebatnya siksaanku itu. Afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat, maka apakah Tuhan yang menjaga setiap diri terhadap apa yang diperbuatnya sama dengan yang tidak demikian sifatnya? Wa ja'alu lillahi syuraka'a kul sammuhum, mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkan sifat itu. Am tunabbi'unahu bima lam ya'lamu fil ardi am bidhahirin minal qawl, atau apakah kamu hendak memberitakan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi, atau kamu mengatakan tentang hal itu sekedar perkataan pada lahirnya saja? Bal zayyana lilladzina kafaru makruhum wa saddu 'anil sabil. Sebenarnya orang-orang kafir itu dijadikan oleh syaitan
memandang baik tipu daya mereka dan dihalanginya dari jalan yang benar. Wa man yudlilillahu fama lahu. Maka siapa yang disesatkan oleh Allah, maka baginya tak ada seorang pun yang akan memberi petunjuk. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada beberapa ayat ini kepada kita tentang keadaan para rasul di dalam dakwah mereka, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para nabi dan rasul sungguh sangat berat. Bahkan dalam ayat berikut ini Allah mengkisahkan tentang bahwa semua para nabi mempunyai musuh-musuh dari setan manusia dan setan jin, sebagaimana pada surah Al-An'am surah ke-6 ayat 112. Surah ke-6 surah Al-An'am ayat 112 dipersiapkan. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatin. Aduwwan syayatin al-insi wal-jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli wurura. Walau sya'a rabbuka ma fa'aluh. Fadharuhum wa ma yaftarun. Artinya, pada surah Al-An'am ayat 112 ini Allah mengkisahkan musuh-musuh para nabi, bahwasanya para nabi mempunyai musuh-musuh dari kalangan jin dan manusia. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma kana lin nabiyyi wa kadzalika ja'alna, dan begitulah kami jadikan, kata Allah, likulli nabiyyin, bagi setiap nabi, aduwan, musuh-musuh, minal jinni wal insi, dari kalangan jin dan manusia. Yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka saling mewahyukan, saling membisikkan satu dengan yang lain kata-kata yang menipu. Walau syaa rabbuka, dan sekiranya Tuhan kamu menghendaki, ma fa'aluhu, mereka tidak akan melakukannya.
Fadharhum wa karena itulah tinggalkan mereka serta apa yang mereka ada-adakan. Lihat ayat ini para jamaah, bahwasanya para nabi juga menghadapi rintangan-rintangan di dalam berdakwah. Jadi kalau apa yang kita hadapi sekarang ini, rintangan-rintangan dakwah yang terjadi, provokator, ya, provokasi terhadap jalannya majelis taklim, kemudian terjadinya kekerasan di lapangan terhadap para pendakwah, ini semuanya adalah bukan hal yang baru, bukan hal yang baru. Para nabi dan rasul sebelum kita, musuh-musuh mereka lebih berat daripada apa yang kita hadapi. Kita baru saja menerangkan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam, betapa beratnya medan dakwah yang dihadapi oleh Nabi Nuh. Sampai 950 tahun Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun dan selalu menghadapi rintangan, sampai-sampai akhirnya Allah menurunkan azab kepada mereka. Kita masih teringat tentang kisah Nabi Musa alaihi salam, termasuk nabi yang paling sibuk karena menghadapi keangkuhan kaum Bani Israel. Setelah dibebaskan dari perbudakan, kemudian laut dibelah menjadi dua, belum jauh dari kejadian, tiba-tiba saja mereka meminta kepada Nabi Musa agar dibuatkan Tuhan-Tuhan. Ini cobaan Nabi Musa yang termasuk di antara sangat berat. Setelah itu mereka membuat Tuhan dari anak sapi. Pada kali ini Nabi Musa sangat murka kepada mereka. Kemudian setelah itu mereka meminta makanan dari surga. Dan setelah berikan makanan dari surga, kemudian mereka meminta kepada Nabi Musa agar Allah memperlihatkan diri dengan terang. Inilah di antara kisah-kisah beratnya dakwah para nabi alaihi wassalatu wassalam, termasuk di antaranya Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Nabi Isa alaihi salam dalam waktu yang pendek, karena umur beliau sekitar 30 tahun ya, beliau menghadapi medan dakwah yang sangat berat karena orang-orang Yahudi mereka tidak mengimani siapapun para nabi sesudah Nabi Musa dan Nabi Harun. Mereka berusaha membunuh siapapun nabi-nabi yang tidak bisa dianggap diajak kerjasama. Jadi siapapun nabi rasul yang tidak bisa diajak kerjasama dibunuh oleh mereka, orang-orang Bani Israel. Sampai-sampai di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwasanya suatu ketika kaum Bani Israel menangkapi nabi-nabi yang ada dan rasul yang ada saat itu sebanyak lebih dari 350 nabi dan rasul. Kemudian menangkapi para dai, para ulama, yaitu para pengikut para nabi, lebih dari 350 para dai. Ditangkap kemudian dimasukkan ke dalam penjara atau tempat penyekapan. Pada pagi hari mereka bunuh, mereka cincang nabi sebanyak 350,
sekitar 350 dan para dai sekitar 350. Kemudian setelah itu sisa-sisanya masih ada dalam penyekapan. Kemudian mereka tinggal ke pasar, mereka buka bedak-bedak mereka, dagangan-dagangan mereka, seakan tidak terjadi apa-apa. Kemudian di sore harinya sepulang dari pasar, sisa-sisa para nabi dan para dai yang masih ada dalam penyekapan dihabiskan dalam satu hari para jamaah. Sekitar 1000 orang dari para nabi dan para dai. Mereka bantai tanpa ada alasan. Itulah kekejaman, kekejian, kesesatan orang-orang Bani Israel. Namun hal seperti ini tidak dimasukkan dalam sejarah. Karena para jamaah, kalau dimasukkan dalam sejarah, mungkin manusia akan percaya dengan Islam 100%. Kenapa? Ini bukti sejarah ada. Tapi akhirnya dalam sejarah kita yang diajarkan kepada anak-anak kita, makanya kita sedih. Sejarahnya yang tidak jelas. Akhirnya yang diceritakan hanya sejarah penemuan fosil-fosil, ya gitu. Sejarah kerajaan-kerajaan Cina. Apa artinya? Apa untungnya mempelajari kerajaan, sejarah kerajaan Cina? Kita dipaksa untuk menghafalkan kapan Mao Zedong lahir, matinya kapan. Wallahi. Tentang fosil-fosil, wajah Kensis kapan ditemukan, tulang-tulang, wah masya Allah para jemaah. Kisah-kisah tentang tenggelamnya pas apa umatnya Nabi Nuh, kisah-kisah tentang tenggelamnya Fir'aun, tidak ditulis di dalam sejarah nasional kita. Ini adalah pengkhianatan terhadap sejarah para jamaah. Sehingga anak-anak kita tidak seberapa kenal tentang nilai-nilai ajaran keagamaan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini musuh-musuh para nabi dan rasul. Termasuk di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menghadapi musuh yang sangat berat dari kaum Quraisy. Musuh-musuh dari kaum Quraisy yang sangat berat sehingga mengalami beberapa peperangan antara Nabi dan Rasulullah, antara Nabi dan kaum Quraisy. Tadi ayat yang kita baca ayat keberapa? Tafsirnya tadi? Tafsirnya ayat keberapa? 32. Sebagaimana pada firman Allah pada ayat yang ke-32 ini, walaqad istuzi'a bi rusulin, kata Allah, dan sungguh telah ditertawakan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Semoga salam Allah dan selawatnya tetap atas mereka. Silakan dibaca tafsirnya yang keras. Yakunu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, musalliyan li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, seraya memberikan apa namanya hiburan, pelipur lara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi takdzibi man kadzabahu min qaumihi,
terhadap pendustaan yang dilakukan oleh kaumnya. Jadi ini adalah ayat ini para jemaah, di mana Allah memberi apa namanya istilahnya, memberi sugesti, memberikan pelipur lara bahwasannya Muhammad yang didustakan oleh kaumnya. Ini maksud daripada ayat ini, bahwasanya rasul-rasul sebelum kamu telah didustakan, telah ditertawakan. Sehingga dengan demikian maka Nabi pun kemudian menjadi teguh pendiriannya. Allah memberitakan bahwasanya telah terjadi pada mereka, di mana mereka diperolok-olokkan oleh kaum mereka. Lalu apa yang terjadi? Fa'amlaitu lilladzina kafaru. Maka aku tangguhkan siksa bagi orang-orang yang kafir itu. Ai anzartuhum wa ajaltuhum. Yani kami tangguhkan, lalu kami segerakan. Summa akhadtuhum, lalu kami siksa mereka. Akhzatun rabiyah, dengan siksa yang membinasakan. Fakaifa balaghaka ma sana'ta bihim wa akibatuhum. Bagaimana telah sampai kepadamu ma sana'tu bihim, apa yang aku lakukan kepada mereka, wa akibatuhum, dan akibat dari siksa mereka. Jadi para jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran banyak ayat Allah mengkisahkan tentang siksa Allah terhadap orang-orang yang mengolok-olok para nabi, termasuk pada ayat ini, di mana Allah memberikan motivasi kuat agar nabi tidak kecil hati. Kenapa didustakan? Ketika Nabi merasakan menyampaikan kebenaran dari Tuhannya, lalu didustakan. Jadi kemudian Allah memberikan hiburan kepada Nabi, sekaligus memberikan motivasi agar tidak kecil hati. Bahwasanya hal seperti itu telah terjadi pada Nabi dan Rasul sebelumnya. Raja Ma'ala di daerah Taif, kira-kira pada saat Nabi masih awal-awal berdakwah, dilecehkan yang sangat luar biasa sampai Nabi keadaan linglung sendirian, belum ada yang bisa diajak untuk berjalan bersama-sama, belum punya pasukan. Nabi pulang dari berdakwah dari daerah tersebut dalam keadaan linglung, dengan pikiran yang sedih. Saat itu kemudian malaikat Jibril datang menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala, dan menyampaikan bahwa Allah telah mengutus para malaikat malaikat penjaga gunung untuk tunduk patuh kepada apa saja yang dimaui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu pula malakul jibal, malaikat yang menjaga gunung, datang seketika sambil mengucapkan salam dan mengatakan, wahai Muhammad, untuk taat penuh kepadamu. Ini maknanya, kalau engkau mau maka akan aku angkat gunung ini dan aku timpakan kepada mereka. Masya Allah, kalau seandainya Nabi itu dai-dai seperti kita yang mudah, silakan. Kalau seperti saya barangkali, saya sudah dilempari ini, terus ada orang yang nawari, kamu mau gak? Ini gunung ini mau tak timpakan. Mungkin kalau saya para jemaah, mungkin seketika itu pula, oke. Karena temperamennya beda gitu. Ini Nabi SAW, Masya Allah, dai yang tangguh, sabar. Apa kata Nabi? Tidak.
Aku berharap anak-anak mereka nanti beriman kepadaku. Subhanallah. Lolos Nabi dari ujian. Lolos. Padahal bagi Nabi, seandainya iya pun Nabi enggak salah. Iya malaikat. Akhirnya dijebol kuruk, ditimpak. Salah. Apa sudah ada perintah? Tetapi Nabi malah memilih yang lebih dari itu, yaitu sabar di dalam berdakwah. Justru ini adalah merupakan kemuliaan yang sangat tinggi bagi seorang dai. Merupakan bintang tersendiri. Padahal kalau kamu mau Muhammad lagi gitu loh. Sudah Nabi mau oke sudah, selesai beres sudah, mati semua sudah. Tapi Nabi ternyata mempunyai pandangan yang lain. Tidak, semoga nanti anak-anak mereka beriman. Jadi Nabi itu seorang dai yang sangat sabar dan memiliki jiwa pembangunan. Jadi beliau tidak berdakwah hanya untuk sesaat, tetapi bagaimana dakwahnya akan menguat dan akan tegak sampai seterusnya. Itulah tipe dai seorang Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu para jemaah, pelajaran-pelajaran ini sangat berharga bagi kita, terutama bagi kita yang senantiasa mendakwahkan dakwah kepada akidah salafus soleh, kepada kemurnian Islam, kepada Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang telah difahami oleh para sahabat. Contoh-contoh kesabaran semacam ini sangat dibutuhkan. Apalagi saat sekarang di negeri kita Indonesia misalnya para jamaah. Sejak awal yang mengaku Ahlus Sunnah itu adalah Torekot Sufiah. Para pembawa Torekot Sufiah, para pendakwah Torekot Sufiah sejak awal sudah mengatakan kepada masyarakat, kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana kita dulu juga merasakan hal itu. Ketika kita kecil di kampung, dididik dengan beragama Islam menurut tarekat Sufiah. Ada istighosah, ada tahlilan untuk orang mati, ada baca selawatan sekian ribu, ada sholat rohoib, sholat rebu bekasan sekian rokaat begitu, baca yasin sekian rokaat. Itu tarekat-tarekat Sufiah. Sebagaimana di Indonesia yang paling besar tarekat itu adalah tarekat Naksabandia dan tarekat Qadiriyah. Sekarang ditambah lagi dengan tarekat Satoriyah, ditambah lagi dengan tarekat-tarekat yang bermunculan dari anak-anak kiai-kiai yang tokoh-tokoh tarekat Sufiah. Jadi tarekat Sufiah tokoh-tokohnya kemudian punya cabang-cabang, punya anak-anak, mereka bikin-bikin tarekat sendiri. Para jamaah juga beragama seperti mereka. Kegiatan kita selawatan, zikiran ini, zikiran itu di lapangan, di pinggir apa, di tengah-tengah jalan, di kar, macam-macam, manakipan, kemudian apalagi lah gitu ya, pidaan. Kita belum mengaku Ahlus Sunnah, karena memang sejak awal tarekat Sufiah sudah mengaku paling Ahlus Sunnah. Tapi apa ketika kita sudah mempelajari Quran dan Sunnah yang sesungguhnya, ketika Allah telah membuka siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang Nabi katakan satu masuk surga, yang lain masuk neraka. Kemudian kita mempelajari Al-Quran, kemudian mempelajari sunnah-sunnah, kitab-kitabnya para ulama, salaf. Ternyata para jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu lain daripada yang lain. Bahkan hampir tidak pernah ada di negeri kita ini. Bayangkan, kita kemudian menghidupkan sunnah-sunnah fitrah, jenggot,
menipiskan kumis, kemudian apa namanya mencabut bulu ketiak, memendek kemaluan, kemudian pakaian di atas mata kaki, kemudian memakai jubah dan memakai siwak, kemudian kita menghidup-hidupkan sunnah yang di mana Allah para jamaah, begitu kita kembali kepada sunnah yang sebenarnya, ternyata apa yang kita selama ini kita yakini di negeri kita hampir tidak ada yang sama. Makanya kemudian ketika kita mendakwahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah versi Salafus Soleh, terjadilah bentrokan yang sangat kuat. Seakan terjadi bentrokan Ahlus Sunnah versus Ahlus Sunnah, seperti itu. Makanya para jamaah, kita akhirnya sekarang menyadari bahwa memang selama ini masyarakat mayoritas Indonesia sudah merasa sebagai Ahlus Sunnah. Hanya saja belum mengarah kepada sebagaimana yang telah difahami oleh Salafus Soleh. Nah sekarang Allah telah membuka jalan untuk kita. Kita kemudian mendakwahkan Ahlus Sunnah versi Salafus Soleh yang keaslian Islam, yang benar-benar mengacu kepada kemurnian Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana hal itu ketika Nabi ditanya tentang satu yang masuk surga daripada 73 golongan, apa kata Nabi? Ma ana alaihi wa ashabi. Apa-apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Artinya dakwah kepada Salafus Soleh, dakwah kepada kemurnian Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita bawa sekarang adalah mengacu kepada apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi wa ashabi. Apa-apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Sehingga apa saja yang sekarang ada dibaca, ternyata di zaman Nabi tidak ada, kita tidak, dan kita berusaha untuk menghentikannya. Selamatan orang mati 40-nya, 100-nya, 1000-nya. Setelah kita lihat pada sejarah keagamaan Nabi dan para sahabatnya, ternyata tidak ada, maka kita berusaha menghilangkannya dan menerangkannya pada umat bahwa ini bukan termasuk daripada sunnah. Kemudian kebiasaan-kebiasaan wiridan, kebiasaan-kebiasaan membaca tahlil, kebiasaan-kebiasaan menghatamkan Quran, kebiasaan-kebiasaan selawatan dengan cara-cara yang setelah kita bandingkan, setelah kita kembalikan kepada apa yang dikatakan oleh Nabi tadi, yaitu apa yang aku dan para sahabatku di atasnya, ternyata bukan bagian daripada sunnah Rasulullah SAW, maka kita berjuang keras untuk menghapusnya sambil menerangkan kepada umat bahwasanya ritual-ritual ini tidak ada dasarnya dari Rasulullah SAW. Tentu apa yang terjadi para jamaah? Apa kira-kira yang terjadi? Bentrokan, betul nggak kira-kira? Itu pasti. Itu pasti. Tetapi kita tahu bahwa apa yang kita dakwahkan adalah kebenaran. Maka kita dengan ayat yang kita baca ini dan kisah-kisah para nabi dan rasul yang juga menghadapi tantangan dari kaumnya, maka kita akan bersabar. Maka kita akan bisa mengambil pelajaran yang baik, yaitu bersabar dalam mendakwahkan kebenaran. Dan ini alhamdulillah sudah terbukti para jamaah, di awal-awal dakwah para dai-dai Salafus Soleh, para dai kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang murni versi sahabat, luar biasa tantangannya, luar biasa tantangannya. Diusir dari masjid ke masjid,
ada yang dibunuh, ada yang di apa namanya diburu massa begitu. Bahkan pada tahun kira-kira 90-an ke atas, ya, sekitar tahun 90-an para jamaah, itu saya sendiri mulai bergerak. Saya sendiri mulai bergerak sekitar sebelum dan sesudah 90-an, di mana saya bergerak di Malang Selatan, termasuk ke daerah Sendang Biru, nah, dekat Laut Selatan. Di sana juga saya berdakwah kerjasama dengan teman-teman dari Brawijaya Malang, ya, dari IKIP, ya. Kami bergerak ke Malang Selatan, memulai berdakwah kepada Quran dan Sunnah. Tantangannya luar biasa para jamaah. Di sana kan banyak debus, banyak orang sakti. Tantangan juga datang kita dari orang-orang non-Muslim, ya, dari orang-orang Katolik. Di antara kita ada yang sampai kemudian diusir, bahkan saya termasuk di antaranya, diusir dari tempat pengajian. Terpaksa kita harus berjalan lewat jalan tikus, begitu kata orang Jawa. Ini jadi suka duka dalam berdakwah para jamaah. Kemudian berdakwah di kampus-kampus juga demikian, mendapatkan pro dan kontra. Suatu ketika kita diizinkan, suatu ketika kita ditolak, suatu ketika didemo, suatu ketika datang orang-orang yang memprovokasi, ini kelompok ini, kelompok itu, begitu. Padahal kita ini datang dengan baik, ya, kita mendakwahkan Quran dan Sunnah, mengajarkan sunnah-sunnah Nabi, bagaimana sunnah-sunnah dalam sehari-hari, bagaimana sunnah-sunnah ketika beribadah. Luar biasa tantangannya para jamaah. Nah, ini mengingatkan kepada kita bahwasanya tantangan itu pasti ada, gitu loh. Tantangan itu pasti ada, terutama para jamaah dari keluarga. Kalau saya pribadi dari keluarga, keluarga besar, apalagi keluarga saya itu anak-anak pesantren. Sampai sekarang para jamaah masih apa? Masih saling ini, gitu ya. Apalagi saya tinggal ke Surabaya begini, ya, di desa tidak ada yang mendampingi, gitu ya. Ini luar biasa para jamaah. Apalagi momen-momen seperti sekarang. Ini hari apa, ya? Hari apa sekarang ini? Natalan, ya. Karena kan hari Natal sekarang. Nah, ini luar biasa tantangannya. Jadi apa yang kita hadapi sekarang, mulai dari pencekalan kajian, pembuyaran kajian, itu semuanya adalah tantangan dakwah. Terus gimana? Kita tidak boleh putus asa. Selama kita yakin apa yang kita dakwahkan itu benar-benar bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Selama yang kita dakwahkan itu adalah dakwah para sahabat, maka kita tidak boleh putus asa dan kita yakin inilah yang benar. Saya sendiri yakin dakwah kepada kemurnian Islam, kembali kepada Quran dan Sunnah sebagaimana para yang dipahami oleh salafus soleh ini, saya sendiri meyakini inilah kebenaran. Kenapa? Karena apalagi seperti saya, mantan pelaku-pelaku apa yang ada di masyarakat, mantan pelaku-pelaku ritual-ritual yang terjadi di masyarakat, ya, yang namanya tahlilan orang mati, jamaah Al-Baqarah, Yasinan, jamaah selawatan, jam 2 malam baca ini, baca itu, kemudian puasa ini, puasa itu, terus baca tahlil sekian ribu. Itu saya sendiri sudah pelaku dan pengikut, pengikut plus pelaku. Begitu Allah tunjukkan kepada kebenaran Al-Quran dan Sunnah sebagaimana
yang telah difahami oleh para salafus soleh, maka saya pribadi mengatakan inilah yang benar. Sebab ini murni dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dari Allah langsung. Dan inilah kebenaran para jemaah. Makanya kebenaran Islam itu ada pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kaum muslimin kebenarannya ada pada ahlus sunnah wal jamaah. Dikatakan ahlus sunnah yaitu mereka-mereka yang komitmen terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Dikatakan al-jamaah yaitu para sahabat. Al-jamaah siapa para jamaah? Al-jamaah secara istilah agama yaitu hum as-sahabatu. Mereka adalah para sahabat wa ila yaumiddin, dan barang siapa yang mengikuti jejak mereka dengan sebaik-baiknya sampai hari kiamat nanti. Alladzina saru alal haqqis sharih, yaitu mereka-mereka yang berjalan di atas jalan yang terang. Minal kitabi was sunnah, dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulannya para jamaah, bahwasanya para nabi dan rasul saja mereka juga menghadapi tantangan-tantangan yang sangat berat dari kaumnya. Sekarang ini dan para pendukung dakwah para dai, mari bersabar sambil terus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama yang kita dakwahkan, selama yang kita bela itu Quran dan sunnah sebagaimana yang telah dipahami oleh para sahabat, maka pasti benar dan pasti kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga wa taala senantiasa menunjukkan kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan pada umumnya bangsa kita ke jalan yang benar dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.